Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan sudah tiba di Jepang pada Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 sore waktu setempat. Tokyo Ferdi pun sudah menunjuk penerjemah Arhan selama di Jepang. Pratama Arhan terbang dari Indonesia pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Momen kedatangkan Pratama Arhan langsung diumumkan oleh Tokyo Verdi melalui akun Twitter resminya. Mereka mengucapkan selamat datang pada sang pemain baru. Klub tersebut juga menambahkan Pratama Arhan tak bisa langsung gabung dengan rekan-rekan barunya. Arhan harus menjalani masa karantina dahulu sekitar tiga hari karena pandemi COVID-19. Ferdi mempersiapkan kedatangan Arhan termasuk menunjuk penerjemah khusus. Laman Tokyo Verdi mengumumkan penerjemah Arhan yaitu Aulia Agung Barkah. Dalam perkenalannya, Agung merupakan orang Bandung yang tinggal di Jepang selama 8 tahun. Sebelum datang ke Jepang, ia bekerja sebagai juru bahasa di sebuah perusahaan Jepang. Ia menjadi anggota fans Tokyo Verdi karena senang menonton sepak bola. Arhan resmi dibeli oleh Tokyo Verdy dengan transfer gratis dari PSIS Semarang. Ia dikontrak selama dua tahun di Jepang. Arhan merupakan pemain sepak bola Indonesia kelima yang mendapat kontrak dari klub Jepang. Sebelumnya terdapat Ricky Yakobi yang direkrut Matsusita Electric pada 1988, Irfan Bahdim yang direkrut venforet Kofu pada 2012, Stefano Lilipali direkrut Consadole Sapporo pada 2014 dan Rio Nugraha yang kini bermain untuk klub Divisi 3 Liga Jepang, Nagano Parceiro. <tuh>